Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian. Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game War Robot. Di video sebelumnya gue sudah bermain game Clash Royale untuk part yang pertama. Dan seperti biasa, kali ini gue akan membagikan momen membuka kotak atau membuka antar musuh di event Christmas and New Year. Langsung aja kita ke eventnya, let's go. Oke, ini dia adalah event Christmas and New Year di antara musuh. Seperti biasa di sini gue membuka kotak atau membuka antara musuh ini di akhir-akhir event ini akan berakhir. Bisa kalian lihat di sini tersisa 3 hari 5 jam untuk event Christmas and New Year-nya. By the way, di sini gue membukanya di hari Sabtu. Dan untuk koin yang sudah gue kumpulkan selama gue bermain game War Robot ini di event Christmas and New Year ini adalah sebanyak 2860 untuk koin yang bronze, dan untuk koin yang perak ini ada 1465, dan untuk koin yang emas, yang koin yang terakhir ini ada sebanyak 675. Ya, itu dia adalah koin-koin yang sudah gua kumpulkan selama gua bermain di game War Robot di event kali ini. Dan semoga gua beruntung di event kali ini seperti di event kemarin, di event Icarus Horror Show kalau nggak salah ya. Dan bisa kalian lihat di sini ada 3 kotak. Masing-masing kotak ini memiliki hadiahnya yang berbeda-beda atau hadiahnya masing-masing. Di kotak yang pertama atau kotak yang bronze ini kalian bisa mendapatkan Cruel Orochi. Ya, ada Cruel Band juga ya. Ada senjata band lagi. Ya, di sini full robot ya. Full robot, ada senjata puncher juga, ada prisma, tuh masih banyak lagi, ada pilot pun di sini, dan ada Samuel Jen Johansson. Johansson ya, Johansson lagi. Dan ada beberapa chat juga yang bisa kalian dapatkan, dan itu saja ada komponen dari berbagai robot dan senjata juga. Dan kita lihat akan dapat apa lagi. Nah, di sini kalian akan mendapat emas dan token. Token atau kunci atau koin juga sama aja sih sebenarnya dipanggil, dan sel energi yang paling membawakan. Oke, selanjutnya untuk kotak yang kedua di ini ada kotak perak. Ya, di kotak perak ini kalian bisa mendapatkan robot baru yaitu Harpy. Ya, kalau kalian udah dapat, siapa nih yang udah dapat robot Harpy-nya nih? Dan di sini ada Corporate Skadi dan ada Warrior Soldier. Ya, di sini juga ada berbagai macam senjata dan komponen dari robot Harpy dan komponen dari Hero Skadi Harpy juga, dan ada koin atau token yang bisa kalian dapatkan, dan emas juga. Ya, sayang sekali di sini nggak ada yang menarik gitu. Yang menarik ini di bronze-nya ya. Dan selanjutnya ini yang kotak yang terakhir atau kotak yang emas atau menggunakan koin yang emas, di sini kalian akan mendapatkan robot Shiren ya. Shiren dan Harpy. Ya, di sini ada dua. Jadi kalian berkesempatan mendapatkan dua robotnya sekaligus di kotak yang emas ini. Dan untuk senjatanya ya seperti ini, dan ada pilotnya juga. Pilotnya namanya adalah Twist ya, persaudaraan di sini ya. Ya, oke, itu untuk pilotnya. Dan ini komponen juga. Tapi sayang sekali di sini tidak ada yang namanya kapal ataupun pesawat ya, dan tidak ada yang namanya robot Titan di event Christmas and New Year kali ini. Ya, itu minus dari eventnya ya. Cuma full robot dan full senjata. Yang paling bagus adalah di kotak yang ini, yang bronze. Pokoknya di sini lengkap cuy. Ada robot Rochi, ada robot Partner, ada Corporal Partner, ada Revenant juga, dan ada Retro Revenant. Ya, itu dia adalah hadiah untuk masing-masing dari kotaknya. Langsung aja kita buka kotaknya, dimulai dari kotak yang pertama, yaitu kotak bronze. Oke, kita mulai dari kotak yang bronze ini. Kita buka langsung 10 aja karena biar singkat videonya. Kita mulai. Semoga tidak nge-lag. Bukalah. Yap. Ada puncher. Ada Samuel Johansson juga. Semua aja kita dapat pilotnya. Kalau dapat dua ya biar aja sih, gak usah langsung dipercepat. Mungkin dia ada di berada di sini. LNG lagi cuy. Oke, Venom ya, lumayan komponen Venom daripada gua dapat sel energi, karena sel energi itu cukup menyebalkan menurut gua ya. Dapat emas, iya, ini bau boys. Ben, oh no man, jangan kasih gua Ben. Pemain ini Orochi, oke, kecil ya, jadi gua nggak. Wow, luar biasa, hoki banget kali ini. Dapat Retro Revenant, wih deh. Yang jelas nanti gua review juga. Masih banyak sih yang harus gua review. Oke, masih ada dua robot lagi ya. Gua netnya dua Titan lagi, udah itu Retro Revenant. Oke, masih tersisa 4 kotak lagi yang harus kita buka. Semoga adanya bagus.
Prisma lumayan, mending senjata daripada ya apa namanya itu ya, apa namanya itu, ember itu sel energi ya. Oke, kita mungkin di sini ya si Samuel. Oh, Erebus cuy. Oke, terakhir aja. Oh my god. Wih, Ben. Luar biasa. Padahal itu udah pasar lah, bebas. Ah, lumayan. Ini bagus banget nih. Mungkin akan gue pasang ke Ritual Ben atau Royal Ben-nya. Luar biasa. Oke. Langsung 10 kotak lagi? Jangan deh ya. 10 kotak lagi. 10 kotak lagi aja ya. Jangan nggak lama videonya. Langsung gabung kok hadiah spesialnya. Ah, aduh nggak kelihatan. Eh, ada apa aja ya? Kalau dilihat komponen semua ya. Semua kita dapat yang bagus, dapat voucher, lumayan komponennya. Prisma lagi, oh Prisma again. Ben lagi, kita buka lagi. Token mas, yep, biasa aja sih. Saya energi lagi. Wah, udah banyak nih sel energi. Udah ada 45 ribu kalau nggak salah. Venom, lebih baik Venom daripada ya ini, sel energi. Sel energi lagi, buset. Aduh, tidak bagus ini. Please lah, wih, patokin, lumayan, gue belum punya. Lumayan jadi koleksi aja. Mungkin gue akan pasang juga. Erebus, oh, oke. Okay. Ya, kita lumayan dapat prototype token dan kita banyak dapat sel energi. Ya, is oke okay lah, is oke. Okay. Nah, di sini berhubung sisa 860 lagi, jadi gue bukanya satu-satu aja. Jadi udah gabung sama hadiah spesial ya. Dan semuanya nggak nge-lag ya, jangan nge-lag, please, jangan nge-lag. Kalau nge-lag, nyebelin. Ya, ternyata nge-lag deh. Ya, ternyata koneksinya jelek, jadi kita mulai lagi dari 860. Ya, semua aja bagus, yuk langsung buka. Oke, tidak ada yang bagus ternyata, hanya ada komponen. Semoga gua dapat komponen token ya. Oh, nggak apa-apa lah. Dikasihnya puncher, it's okay. Kita akan mendapatkan pilot juga setelah mencapai 25 kotak yang sudah dibuka. Wis, Prisma dong, please. Jangan komponen ya. Hah, mungkin dia akan pindah di sini. Wih, mantap, Prisma. Tebakan yang luar biasa dari dia. Yap. Huh. Ya, kesenangan dari momen buka kotak ini ya seperti ini. Kalau dapat hadiahnya yang hoki, yang bagus gitu. Jadi kalian akan merasa senang juga gitu ya. Kenapa gua membukanya di akhir-akhir juga ya? Karena seperti ini kalau dibukanya ya udah 100, langsung gua buka ya itu enggak terlalu dapat skillnya gitu ya. Berhubung ini satu-satu ya jadi lebih dapat gitu. Wow. Kayaknya gua udah dapat komponen Erebus nih. Erebus itu dalam kotak lahir. Jangan-jangan ada 2 Erebus. Masih ada 2 sih. Soalnya udah lumayan banyak. Oke, ada 3 lagi untuk kita buka. Ya. Cepat. Jangan nge-lag lagi ya. Please jangan nge-lag. Kalau nge-lag sangat nyebelin. Gak apa-apa dapat Prisma lagi lumayan. Prisma Ben. Erebus sih sebenarnya. Erebus pakai Prisma luar biasa banget sih. Oke, Opnir. Ayolah cepat. Lumayan gacha kali ini sangat bagus dan semua aja dapat Prisma lagi. Gini sih. Oh dapat chat ya, chat udah banyak, chat ada bus. Oke, itu dia untuk kotak yang bronze dan kita mendapatkan hal yang bagus di kotak yang bronze ini. Dan langsung aja kita buka untuk peti yang perak ya. Ini nggak bisa langsung 10 sih, sayang sekali. Ah, jadi ngelamain cuy, sorry juga ya. Duh, gue males kalau selesai gini. Dah, RP, come on. Wih, 5.000 cuy. Gue kira sedikit loh. Cash. Mungkin ada di sini lagi. Ternyata bener, luar biasa. Oke, come on. Biar gak lama. Dapat yang bagus lagi. Wih, Skadi, semoga dapat Skadi ya. Buat apa? Buat pamer. Skadi dapat, luar biasa cuy. Dapat Skadi buat Papnir nih, bagus soalnya buat Papnir. Wih, ini senjata semua ya ya. Aduh ya. Oke, langsung aja. Sorry ya tadi videonya kepotong karena ada problem. Nge-freeze cuy kameranya. Nyebelin.
aduh, Aeromon Hill nih. Mungkin dia pindah ke sini. Wih, bener, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Wih, di kotak yang perak ini sangat-sangat bagus ya, karena kita mendapatkan banyak senjata gitu ya. Gue ini suka banget kalau di sini gue dapat banyak senjata. Oke, dapat Skadi lagi. Emang gue mengincar Skadi ya kalau di sini ya. Ya minimal dapat satu Skadi, tadi udah dapat ya, Corporate Skadi kalau nggak salah namanya. Wih, ada Skadi lagi. Otomatis kita akan dapatkan. Mungkin Skadinya akan ada berada di sini. Oh, kita dapat heal. Ah, Skadinya nggak dikatain ternyata. Ya, Tremokil berarti ada 3 ya. Buat Erebus lah maybe. Kita akan coba-coba aja. Ya, tidak ada komponen lagi untuk robot Harvey ya. Sayang sekali. Semua ini ada komponen lah. 5.000 lagi. Kalau ada 5.000 lagi, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi sayangnya nggak ada. Tidak masalah. Ya, kita coba aja. Sip, nggak apa-apa. Daripada dapet heal ya. Healnya udah banyak juga. Oke, itu dia untuk kotak yang perak ya. Sayang sekali di sini kita tidak mendapatkan robot, tetapi kita mendapatkan banyak senjata. Dan untuk kotak yang terakhir ini adalah kotak yang emas, dan semua aja nggak nge-freeze lagi ya kameranya, langsung hilang adik gua gitunya. Apa ya, buat kameranya aja. Oke, facecamnya langsung hilang, ibaratnya seperti itu. Langsung aja kita buka ya. Ini gua bisa buka 4 kali ya kalau nggak salah, atau 3 kali ya. Ada scout, scout biasa aja sih ya, tapi cuma yang dapat 5.000 daripada gua dapat skill ya. Oke, luar biasa lah dapat robot untungnya. Jadi kita, wih, ada pilot. Tapi kalau dapetin worth it gak ya? Worth it sih. Semoga pilotnya pindah ke kiri ya. Bener, ke kiri. Kenapa gue pencet yang kanan sih, bang? Kan konyol gitu ya. Aduh, tebakan udah bener tapi mencetnya salah. Konyol banget. Dan ini tentu yang terakhir. Tidak ada hadiah yang luar biasa untuk peti yang emas ini. Ya, sayang sekali tidak ada hal yang luar biasa. Untung aja gua mendapatkan heal. Oke, itu dia untuk momennya. Dan sangat luar biasa juga karena di sini gua mendapatkan apa namanya tuh, untuk simpulannya juga karena di sini gua mendapatkan banyak senjata. Kalian bisa lihat ini ada scroll band, ada scorcher ya, ada corpus kadi juga, tremokilnya ada 2, ada retro revenant, ada komponen harvey juga 5.000 ya. Kalau dapat 5.000 lagi gua dapat harvey sih. Ada prisma juga, ada prototype token, dan ada banyak komponen senjata. Dan terus saja ada pilot Samuel Johansson untuk robot Erebus yang akan gua gunakan nanti di gameplaynya ya. Setelah gua selesai review semuanya baru gua buat video gameplaynya. Oke, ini dia untuk komponen-komponen yang sudah gua dapatkan dari berbagai macam senjata dan robot. Dan ini yang paling menyebalkan yaitu sel energi. Nanti kita lihat sel energinya udah berapa, dan kita lihat kita udah kumpulin berapa komponennya. Bentar, kita lihat dulu untuk sel energinya. Kita terkumpul ada berapa? 48.000, luar biasa. Gila gak tuh? Buat apa cuma ngabisinnya, gimana coba? Gue main terus sih, enggak sih, udah jarang main sekarang. Jadi ya, jadi segitulah komponen yang udah gue kumpulin. Dan di mana ya? Oh, di sini. Nah, yep. Ada 2 yang udah selesai. Wih, Erebus. Ambil atau jual ya? Kalau gue jual, 58 sih. Tapi gue simpan dulu aja ya, mungkin. Nanti dulu aja. Untuk senjata di sini, wih, ada ini, jelas aja gua ambil. A few moments later. Jadi mending kita beli aja untuk komponen Erebus. Ya, kita beli. Dan dapat 2 Erebus, sangat luar biasa. Dapat 2 Erebus dan dapat Retro Revenant untuk event apa namanya tuh, Christmas and New Year. Oke, itu dia adalah momen gua membuka kotak di event Christmas and New Year di Angkara Nusus. Dan di sini gue ingin bertanya kepada kalian, kalian dapat hadiah apa aja di event Christmas and New Year kali ini? Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kalian bisa koreknya di kolom komentar. Gue Rian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.